Jadi kita tuh masuk kelasnya sebagai leader. Kita lihat dari sisi pojok paling kanan, artinya dia kita dari secara feature dan dari secara feature dan dari sisi yang roadmap dari sisi development ini jauh meninggalkan kompetitornya, Pak. Jauh di paling kanan, dan kita lihat dari sisi kemudahan untuk dieksekut juga paling atas. Jadi arti ya kemudahan untuk dieksekut ya, karena saya sudah bilang saya cukup login, saya cukup sign up, that's it, langsung bisa up and running. Saya kalau misalnya aplikasinya saya centralized, saya harus install, saya harus configure, saya harus koneksi dengan repository-nya, saya harus integrasi lagi dengan database-nya, mungkin untuk misalnya aja mungkin butuh sekitar 2-5 hari ya, 2-5 hari, berikutnya nanti saya develop lagi, saya develop, habis itu mungkin butuh waktu sekitar 1-2 bulan, habis itu baru bisa, belum lagi kita casing, nanti user baru bisa akses, jadi sekitar 3 bulan kemudian. Tapi kalau Power BI, secara akses sudah bisa di hari pertama. Mungkin kalau jam 9 kita aktifkan, 9:05 atau 9:10 bisa langsung pakai. Ya. Jadi di sini kemudahannya seperti itu, dan kita di sini pun tidak mengenal namanya administrator, developer, apalagi user gitu ya. Tidak semua treatmentnya sebagai user, Power BI itu. Sama kayak kita menggunakan Microsoft Office, Bapak Ibu, Excel. Semua kan nggak ada yang namanya administrator Excel ya, nggak ada yang namanya developer ya. Semua levelnya sama, sama fungsinya, modelnya, roadmapnya kan seperti itu. Jadi sama modelnya, sama konsepnya seperti kita menggunakan Microsoft Excel. Jadi mudah, murah dan cepat. Sampai level field mana yang udah aktif? Jadi bukan level table, bukan level database, benar-benar level field mana yang udah aktif? Karena kalau terlalu banyak pasti akan ada efek performance. Kalau semua kita aktif, otomatis pertanyaan performance-nya seperti apa gitu kan ya. Nah, kita benar-benar sampai level field, jadi credit card aja yang mau kita encrypt gitu ya. Nah, itu kan dalam posisi terencrypt. Lalu kalau data hilang, misalnya atau database milik dua orang, mereka nggak akan bisa lihat apa sih yang ada di database tadi. Credit card itu akan terencrypt seperti ini. Yang bisa open adalah ada library-nya di sini, which is ini user yang berhak dan akan diopen oleh ini untuk ngomong dengan database levelnya, sehingga benar-benar low level security encryption itu adalah OS encrypted kita. Ini baru ada di 2016, mungkin ini bisa salah satu pertimbangan untuk upgrade biasanya. Kalau tadi itu ngomong SQL-nya, saya mau ngomong mulai masuk ke area big data atau data warehouse. Jadi kalau kita ngomong big data dan data warehouse, biasanya ada ini poin-poin besaran yang harus kita lewati. Yang pertama, kita harus ingest data, taruh di tempat tertentu, di prepare dan di train, lalu bikin dalam model tertentu, kemudian disupport oleh tadi Power BI atau advanced analytics lainnya. Nah, ini adalah gambaran besarnya. Saya masuk satu level lebih detail. Ini adalah toolsnya. Ada Azure Data Factory, ada block storage atau data lake, ada Azure Data Brick, ada Azure Dataset, ada data lake analytic. Di sini ada Azure SQL Data Warehouse, ada Azure Analysis Services. Di depannya Power BI. Ini semua saya ngomong on the cloud yang taruh di Azure. Sebenarnya di level on-prem itu masih ada, tapi lebih banyak di area yang Azure Data Factory. Basically ini adalah ETL tools. Kalau di on-premnya namanya SQL Server Integration Services. Yang tidak ada di on-prem adalah data lake store, karena on-prem kita hanya ada structured data, which is kita punya SQL. Jadi yang model Hadoop-nya kita nggak punya. Untuk preparation train kita punya namanya tadi R and Python, atau di sini nanti ada namanya machine learning. Di versi Azure-nya. Model depannya, Azure Data Warehouse-nya pun kita masih ada. Kita ada versi cloud, ada versi on-prem. Jadi, kalau balik ke topik utama, Big Data Solution with Hybrid, kita possible taruh ini semua di cloud, atau mau sebagian di on-prem, sebagian di cloud. Itu possible di hybrid. Jadi, mungkin part-partnya ini bisa dipecah-pecah. Tergantung nanti arsitekturnya mau mengarah kemana.